Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat YouTube semua mengenai PKH hari ini, yaitu mengenai pencairan PKH BPNT sembako termin kedua sudah mulai disalurkan untuk jutaan KPM PKH dan BPNT. Kemudian PKH tahap 4 2021 kapan cair? Siap-siap bagi KPM PKH, saldo KKS-nya itu akan segera terisi. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Dan nanti di bulan Desember akan ada kejutan dari kami ya, berupa giveaway bagi teman-teman yang setia dan yang beruntung. Karena itu simak terus video-video yang kami upload supaya tidak ketinggalan informasinya. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Teman-teman semua, ada info PKH hari ini bagi KPM PKH dan KPM BPNT semua, yaitu informasi yang sangat ditunggu-tunggu selama ini terkait pencairan bantuan PKH BPNT termin kedua bulan Oktober tahun 2021. Nah, ini untuk 14 provinsi ya, yang tersebar di sebanyak 103 kabupaten ataupun kota dan sebanyak 1,6 juta KPM. Jadi ini bantuan PKH BPNT termin kedua ini sudah mulai disalurkan di dua bank Himbara ya teman-teman. Nah, bank apa saja dan daerah mana saja? Simak terus video ini, jangan di skip ya. Nah, informasi yang sangat menggembirakan ini yaitu ada info PKH terbaru hari ini bagi KPM PKH dan BPNT, bahwasannya pencairan BPNT sembako untuk alokasi bulan Oktober untuk termin yang kedua ini sudah mulai disalurkan ya, untuk 14 provinsi yang tersebar di 103 kabupaten atau kota, dan ini ada sebanyak 1,6 juta KPM ya. Nah, untuk yang pertama ini untuk Bank BRI ya teman-teman, ini meliputi sebanyak 11 provinsi di 76 kabupaten ataupun kota, yaitu daerah Bali, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah, NTT juga NTB. Nah, selanjutnya yang kedua teman-teman, ini untuk Bank BNI ya, yaitu ada sebanyak 3 provinsi di 27 kabupaten atau kota, yaitu Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Nah, bagi teman-teman yang ada di provinsi ini, siap-siap ya, karena pencairan bantuan BPNT sembakonya untuk termin kedua ini sudah mulai disalurkan, yaitu untuk Bank BRI dan Bank BNI. Dan mengenai pencairan PKH tahap 4 2021 untuk bulan Oktober, untuk SP2D PKH tahap 4 2021 untuk termin keduanya ini kita masih sama-sama menunggu ya, surat penetapan penerima PKH termin kedua ini diturunkan dari Kementerian Sosial di pusat. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol jempol like-nya dan silahkan berikan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.